Man Rabuka. Dia tak tanya isteri kamu banyak mana. Dia tak tanya anak kamu banyak mana. Kan dalam dunia ni kalau orang tanya apa dia tuan-tuan? Isteri kamu berapa orang? Ada 4 orang. Oh hebat bro dia kata. Bini banyak tak hebat tuan-tuan. Bini banyak ni maaf cakap. Lagi lama dalam neraka. Ke saya salah cakap? Ke saya salah cakap tuan-tuan? Kalau satu bini pun lama dalam neraka, kali 4? Ke tuan-tuan salah tak pandai kira? Lagi banyak, lagi lamalah kita kena hisap. Tak gitu tuan-tuan. Nak bangga apa? Tetapi akidah yang betul, bila akidah kita hebat, Masya Allah. Besok yang ditanya, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia tak tanya, siapa kawan-kawan kamu? Kawan-kawan kita tak pakai. Dia tak boleh tolong kita lepas kematian. Dia boleh sia-siakan hidup kita. Datang surau, dia ajak sembang. Dia tak ajak zikir. Ada kawan kita datang duduk sebelah bagi tasbih. Syekh, zikirlah. Ada. Dia ajak sembang. Dan itu yang dia buat 30 tahun. Kita berkawan dengan dia 30 tahun. 30 tahun itu yang dia buat dengan kita. Ini manusia. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita selama ini. Tuan-tuan, takwa ni tak boleh curi. Takwa ni tak boleh pinjam. Saya tak masuk kitab lagi. Tapi kalau kereta besar, boleh curi. Kita curi kereta orang, BMW 5 Series. Tuan-tuan. Tuan-tuan pun bawa lah jalan-jalan. Orang tak tahu yang tu kereta curi. Nampak? Ataupun tuan-tuan ada kawan yang kaya. Sekarang ramai orang kaya. Di Malaysia ni ramai orang kaya. Orang tua yang kaya, orang muda yang kaya, kanak-kanak terkaya di Malaysia. Tuan-tuan pinjam kereta dia. Apa-apa kereta lah tuan-tuan nak pinjam. Yang dah buka plastik, yang belum buka plastik. Orang tak tahu yang tu kereta. Tu kereta pinjam. Tapi tuan-tuan ada kereta dan semua orang tahu tuan-tuan ada kereta. Dan orang tak tahu status kereta tu. Tetapi takwa tuan-tuan nak pinjam kat mana? Walaupun ayah tuan-tuan adalah seorang yang bertakwa, seorang anak tidak boleh meminjam takwa daripada ayahnya. Kita pencuri yang hebat. Seorang pencuri tidak boleh mencuri ketakwaan pada orang yang bertakwa. Sebab takwa ini adalah milik yang hakiki. Lepas itu siapa ada takwa mulia, siapa ada takwa Allah redha, siapa ada takwa, maka dia ini tenang kata Allah. Ya ayatuhan nafsul mutma'innah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syaratnya takwa. Bila takwa tenang, tenang ini apa tuan-tuan? Akidah kita dijaga oleh Allah, amalan kita dijaga oleh Allah, semua dijaga oleh Allah sebab itu janji Allah.